Direktorat Intelkam Polda Lampung mengunjungi Balai Wartawan Bagirmanan, kantor PWI Tulang Bawang Barat, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Kunjungan itu dalam rangka membangun sinergitas kepolisian dengan jurnalis yang ada di Tulang Bawang Barat. Menurut Dit Intelkam Polda Lampung, Andi Yunara, kunjungan itu juga membahas tentang bagaimana menyukseskan berbagai pembangunan ke depan, apalagi mengingat Tulang Bawang Barat akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Andi Yunara menerangkan, dalam situasi politik media atau jurnalis harus mampu tetap menjaga kondusivitas masyarakat. Andi Yunara mengatakan dalam dunia politik tidak ada satu ruang pun yang kita jamin aman. Oleh karenanya kita bersama-sama mengawal dan berupaya menciptakan situasi yang tetap kondusif, apalagi mengingat masih di masa pandemi COVID-19. Andi juga meminta jurnalis senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan melihat aturan hukum dalam pemberitaan, agar bersama-sama menjadi cooling system khususnya dalam pagelaran Pilkati atau Pilkades pada tahun ini. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Rosid melaporkan untuk Monologis TV.